Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Malika Firdaus. Yeay, di video kali ini aku bakal main game Roblox lagi guys. Aku bakal main game Roblox di map Brookhaven. Yeay, jadi di video kali ini aku akan membuat video map Roblox bareng subscribers aku lagi guys. Yeay, dan di video kali ini itu aku dan juga subscribers aku bakalan dekor kos-kosan di map Brookhaven menjadi estetik dan juga cantik. Wow, kira-kira nanti berhasil gak ya guys dekornya? Kalian tonton aja ya video ini dari awal sampai akhir. Oke, langsung lama-lama langsung aja kita mulai ke videonya. Tunggu dulu sebelum dimulai, jangan lupa like, astagfirullahaladzim, like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa pencet tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal video-video aku yang menarik. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, maaf ya guys. Oke guys, siapa sih ini? Biasa guys, aku bikinnya malam-malam jadi suka rusuh banyak orang. Oh iya, aku juga punya sesuatu guys nih, aku pakai. Astagfirullahaladzim. Oke, aku bakal pakai ini ya guys supaya lucu. Ya udah, aku udah pakai. Oke, sekarang aku bakalan langsung berangkat aja ya guys. Ayo kita naik, kita langsung berangkat guys. Ini aku pengen kan kos-kosannya di situ ya guys ya. Ya ampun. Kayak kita bakal ke situ aja ya guys. Maaf ya guys kalau misalkan berisik. Oke. Oke, udah sampai guys. Nyek. Nah, aku pengen kos-kosan yang ini. Satu kosan, tiga orang. Dekor ya. Satu kosan, tiga orang. Oke, mari kita langsung dekor, guys. Oke. Dekornya gimana ya, guys ya? Oh ini kan kosan aku ya. Ah elah, gak bisa disensor. Disensor tau guys sama Roblox. Satu orang. Salah. Satu kos, tiga orang. Satu kos, tiga orang. Iya. Oke. Oke, satu kos, tiga orang. Kayaknya aku sendiri aja deh guys. Karena pasti gak jadi deh. Ntar dikira kepedean. Gak jelas ya guys ya. Oke, aku pengen langsung dekor. Aduh, aku sama Kak Malika. Oke. Udah cukup. Astagfirullah, rame. Gimana ini? Ya udah deh. Kalian ya. Ayo dekor. Nih aku di kosan aku ada Oh iya, astagfirullah. Maaf ya guys ya. Ini di kosan aku ada Kak Syah, ada Kak Zakira sama Kak Alia. Maaf ya, kamu enggak diajak. Bukan enggak diajak. Kamu bukan tempat aku. Kita pengen enggak bisa. Enggak bisa dipencet sih guys warna rumahnya. Nah, ya ampun. Warna apa ya guys? Kan aku suka sekali dengan warna pink. Kita ganti warna pink. Iya. Dekor jadi estetik. Estetik dan lucu seperti aku. Ya, kita bakal dekor. Ini warnanya bener-bener udah lucu ya, guys. Aku pengen tambahin baju, guys, di sini sebentar. Ribet sekali ya. Bulat banget guys. Pengen tambahin baju. Mana ya baju? Ini baju guys, aku tambahin di sini. Aku enggak open ad. Aduh. Enggak open ad. Oke.
Maaf ya guys, aku ngetik mulu nih. Kita sekarang, kok kesini lagi? Ini terlalu sepi ya guys. Jadi tak tambahin lampu lagi. Mana ya lampunya? Kayaknya tadi orang ada 3 deh, kok jadi 2. Ya udahlah ya. Di sini juga aku pengen tambahin lampu. Lampunya warna putih aja ya guys, karena kalau misalkan warna pink kan ini catnya udah warna pink ya. Nah, di luar juga jangan lupa ditambahin lampu, guys. Kan kosan aku harus cantik ya. Wow, udah rame aja nih. Udah rame aja nih di kosan. Kosan ujung masih kosong, Kak. Kita kasih tahu ya, guys, supaya ada ujung masih kosong. Kakak, ini aku. Ya ampun, guys. Kejar-kejaran, ujung masih kosong. Oke, aku pengen tambahin jualanan gitu biar makin kiawang. Aku tambahin apa ya? Oh, jajanan. Kok malah ini sih? Aneh. Jajanan mana ya, guys? Jajanan. Where are you, jajanan? Oh, ini dia, guys. Ini dia, guys. Jajanan, guys. Kita cotton candy ya, guys. Karena cotton candy kan lucu, kyo. Yang ini. Ya udah sama aku. Ya udah sama aku. Kasian guys, belum ada yang ada barengan. Oke, aku udah selesai dekornya nih. Yang lain udah selesai belum ya? Wah, kita bisa lihat dari sini nih guys. Udah selesai dekor belum? Kita tanya ya guys ya. Udah selesai dekornya belum? Udah selesai dekornya belum? Aku mau review kalau udah. Aku mau review kalau udah. Oke, kita bakal review aja langsung kali ya guys ya. Aduh, aku bakal menunggu mereka. Dan kalian bisa lihat dari sini, di sini tuh udah cantik banget. Wow, wih, lucu banget, woi. Ada polisi. Darah kecilan ya guys. Terus di sini juga ada kosan by siapa nih itu. Cantik-cantik ya guys, lucu-lucu banget. Lucu-lucu banget. Terus aku pengen langsung review deh. Boleh gak? Aku review ya. Kok itu sih review ya. Oke, mari kita langsung mereview. Jangan dikunci. Kita bilang dulu guys supaya kita bisa masuk dong. Jangan dikunci biar aku bisa masuk ya kan guys. By the way, aku udah berapa kali ya dekor kosan? Udah 4 kali kayaknya, dan ini yang keempat ya guys ya. Oke, dimulai dari kosan paling ujungnya, itu kosan aku. Wow, ya, dilihat dari sini sangat amat cute dan kiowa seperti aku. Nah, di sini ada cotton candy. Ini gratis untuk siapapun, apalagi untuk member Malika Squad dan juga untuk yang udah subscribe. Gratis dong tentunya. Di sini welcome to kos-kosan by Mal Squad. Wah, wow, lucu banget ya guys, avatarnya benar-benar kiowa. Mari kita masuk. Assalamualaikum. Wedi, di sini udah ada lampu dan juga ada balonnya, guys. Wow. Ini bener-bener wow, lucu banget guys. Warnanya pinky pastel. Wih, di sini ada Naila yang lagi main di tap ya. Terus di sini ada kaca untuk aku dan juga mereka mirror selfie. Di sini ada kado-kado. Warnanya kesukaan aku banget sih guys. Terus ini kasurnya kita tidur bareng-bareng dan estetik banget kan ya guys ya. Terus ada balon. Ini juga tempat make upnya serba pink dan juga baju-bajunya warna-warna lucu ya guys ya, nyambung gitu lah. Terus sampai ke warna ini pink loh ya. Pokoknya bagus banget deh. Rumah aku, karena ini rumah aku sendiri, aku gak bakal curang ya guys untuk meret. Untuk rumah aku sendiri dan juga untuk rumah siapa itu yang mereka itu yang sama aku, aku kasih nilai 9/10 ya guys. Itu aku gak curang ya guys. Oke, kita lanjut ke rumahnya Naila. Wow, mari kita langsung review rumah Naila ya. Assalamualaikum. Wow, itu ada Nailanya. Wih, ini tapi menurut aku terlalu polos ya guys, warna putih doang. Tapi gak apa-apa, di sini ada kaca juga untuk kita mirror selfie. Dan
warna putih semua. Wah, kayaknya si Naila ini pecinta warna putih gak sih ya guys? Cuman karena terlalu basic dan juga polos, untuk rumah Naila aku kasih nilai 7,5/10 karena terlalu polos dan dekor cuma luar doang guys. Oke, gak apa-apa. Ayo join mouse squad. Oke, wah di sini kosong. Ya udah kita langsung pindah ke sini ya guys. Kos-kosan tim Monmon, Ana, dan Zafran. Wow, harganya gratis khusus member Malika Squad. Betul guys. Ayo kita bakal langsung masuk yuk. Assalamualaikum. Wow, ini warnanya persis banget kayak warna kosan aku ya. Dan ini lucu banget. Ah, kok setiap saat ada Naila ya guys, aneh. Terus di sini ada yang lagi tidur tuh, lucu banget warnanya. Dan di sini ada teman-teman kita santai-santai. Wih, ada Kak Ana nih yang lagi mirror selfie alias ngaca. Terus di sini ada nggak tahu kok mirror selfie ya guys, lagi ngaca maksudnya. Terus di sini ada lampu-lampu dan lucu banget untuk kosan Kak Monmon, Ana, dan Zafran. Aku kasih nilai 9/10 karena lucu. Dan di sini ada kosan Sela dan Adel Navisya. Oke, kita bakal masuk. Wih, di sini ada star bucek nih guys. Wow, that's so amazing. Lucu banget sumpah. Aku enggak kepikiran buat lampunya dimatiin. Kenapa lucu banget? Kenapa bagus banget sih, guys? Ya ampun. Wih, terus di sini ada Sela yang lagi minum. Wih, keren banget sumpah. Aku gak kepikiran bakal kayak gini. Tuh, ada teman-teman nonton TV-nya juga. Ih, sumpah keren banget. Kok ini bisa ganti-ganti guys lampunya? Bagus banget, lebih bagus dari kosan aku guys. Wah, untuk kosan Sela dan Adel Navisya aku kasih nilai 9,5/10 lah ya guys. Bagus banget. Bahkan kalau bisa lebih dari 10 aku bakal lebih sih guys. Lah, aku sih vlog lagi guys. Ya gimana ini? Yaudah kayak gini aja ya guys. Oke teman-teman, makasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan thanks for watching. See you the next video. Don't forget to like, comment, share juga, subscribe. Bye-bye guys. See you the next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.